Oke guys, jadi gini, tadi itu saya dapat telepon dari travel kan, soalnya kan karena dikirim dari travel, pengirimannya dari sini. Terus kita ambil di Pati. Saya tanyain untuk di area Tayu nggak ada jadwalnya, jadi kita paksa langsung sana. Soalnya kan dekat ya, nanti kalau nggak mau sih dia akan mati. Halo, waalaikumsalam. Masih ya, mau tanya mbak. Ini loh kemarin yang kirimannya untuk Kencana itu alamat di Pati, itu travel Kencana itu di mana? Kiri jalan atau kanan jalan? Kiri jalan ya. Apanya toko Edi sebelah bar? Maju dikit. Tadi kok enggak ada bekas anu gedung Biskop Hendra itu dulu. Sebelahnya Hendra pas. Ya. Makasih ya. Ya. Hendra. Oke guys, jadi ini kita perjalanan menuju tempat pengambilan paket ikan dari Semarang. Kebetulan ini harinya hari Sabtu, jadi sekalian nganterin bapak saya kerja di kantor. Saya di sini bertiga, saya sendiri, bapak sama kakak perempuan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini udah nyampe di tempatnya guys. Ambil paket mbak, paket dari Semarang isinya ikan. Ini ya mbak. Makasih mbak. Ini di sini jadi hujan guys, di Pati guys. Oke guys, ikan berhasil saya dapatkan dari itu tempat pengambilan paket. Sekarang kita saatnya pulang dan nanti kita lihat apakah masih hidup atau mati. Mantap guys. Oke, ini masih kosong guys akuariumnya guys. Siap kita isi ikan. Ini paketnya yang tadi. Mari kita buka. Untuk dari Semarang ke sini biayanya 30.000. Cuman kita harus ambil di agen yang ada di Pati. Oke, langsung saja kita buka guys. Mudah-mudahan ikannya gak ada yang mati dan sehat semua. Sebelum kita nyemburin ikan ke akuarium, ada baiknya kita cek kadar garam dulu. Seperti ini, kita tinggal menyelupkan alatnya sampai kita lihat di parameternya. Nah, seperti ini guys, itu di angka 1025. Yang hitam itu antara 1024 sampai 26 itu adalah kadar garam yang pas buat biota laut. Ini udah siap guys, ikan kita ceburin. Ini heaternya saya aktifkan, itu ada lampunya menyala. Saya set di angka 27 derajat Celcius. Nah, itu bisa kalian lihat. Oh, 29 ya. Sorry, tadi nggak kelihatan. Terus ini wavemakernya saya buat sendiri memanfaatkan internal filter. Untuk skimmernya udah aktif juga. Ini suhu air ya guys. Suhu air ada di 29 sesuai yang tadi kita set. Itu kelihatan yang merah-merah itu, 29 derajat. Tadi saya beli paketan, sekalian beli pakan Seaweed Extreme, tapi ini khusus untuk herbivora, pemakan tumbuhan. Kan judulnya aja kan udah rumput laut. Jadi yang boleh makan ini itu di sini adalah ini guys, dori itu yang biru sama Nemo yang putih merah. Ini ikan yang tadi saya beli, ini namanya bajulan zebra, kayak ular ini. Dia makan plankton guys, yang makanannya itu plankton seperti kuda laut. Ya,
itu Dori yang tadi, terus untuk ini yang ada kepalanya ada putihnya itu Tompel. Tompel, terus ini tadi bonus guys, Coral yang ini sehat, sudah mekar dia, mekar sempurna. Ini belakang itu adalah ikan keeper, itu nggak beli, itu dari tetangga nelayan. Tompel, terus ini si cantik kecil gini harganya 20.000 guys, yang ungu kuning ini. Udah itu dulu aja guys, ditunggu updatean selanjutnya. Bye bye.